Zakat perdagangan. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui perdagangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, apabila hasil perdagangan telah mencapai nisabnya dan telah sampai 1 tahun, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil berupa perdagangan yang telah mencapai nisabnya. Sebagai landasan dasar zakat perdagangan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, infaklah sebagian dari hasil hartamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, menurut Imam Ar-Razi, ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha yang dilakukannya, termasuk di dalam perdagangan, emas, perak, peternakan, karena semua itu digolongkan sebagai hasil usaha. Maka harta perdagangan yang telah memenuhi syarat tertentu wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya. Syarat wajib zakat perdagangan. Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Samrah bin Jundab berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah zakat pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan. Syarat orang untuk mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, berakal, baligh, dan merdeka. Zakat diwajibkan pada orang Muslim yang merdeka, memiliki hak penuh atas harta yang wajib dizakatkan dan sudah mencapai nisabnya. Syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat. Tak semua yang dibeli manusia merupakan kekayaan dagang. Bisa saja seseorang membeli pakaian untuk dirinya sendiri atau membeli peralatan rumah, mobil, motor, handphone untuk dipakai secara pribadi. Kekayaan dagang wajib zakat yang dimaksud adalah harta yang diperoleh dari kegiatan membeli dan menjual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan harta yang dibeli untuk penggunaan pribadi, harta hasil perdagangan diperjualbelikan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. Adapun syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat. Yang pertama, nisab. Dalam pelaksanaan zakat perdagangan, aset yang akan dizakati harus sudah mencapai nisab tertentu. Penentuan nisab dalam zakat perdagangan dilakukan dengan nisab zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat pada kalangan ulama dalam menentukannya. Namun, pendapat yang lebih banyak digunakan dalam menentukan nisab zakat adalah perdagangan adalah sebesar 85. Yang ketiga, niat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan harta benda yang dimiliki tidak serta-merta harta tersebut menjadi harta dagang, melainkan ditinjau dari niat pemilik saat membeli benda tersebut. Disebut harta dagang karena pemiliknya dari awal pembelian harta benda memiliki niat untuk memperdagangkannya. Kata memperdagangkan memiliki dua unsur, yakni tindakan dan niat. Perhitungan zakat perdagangan. Cara menghitung zakat perdagangan melibatkan beberapa langkah yang meliputi mengetahui aset lancar, mengetahui hutang jangka pendek, menghitung selisih antara keduanya, dan menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mengetahui aset lancar usaha. Identifikasi aset lancar usaha yang dimiliki, seperti uang, barang, atau yang lainnya, yang dapat diubah atau dicairkan ke dalam rupiah dalam waktu yang singkat. Yang kedua, mengetahui hutang jangka pendek. Tentukan hutang jangka pendek yang dimiliki, seperti uang yang jatuh tempo hanya dalam waktu 1 tahun, dan hitung totalnya.
Yang ketiga, menghitung selisih aset lancar dan hutang jangka pendek. Hitung selisih antara aset lancar usaha dan hutang jangka pendek. Jika hasilnya lebih besar dari nisab zakat perdagangan, maka hal tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Yang terakhir, menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari selisih aset lancar usaha dan hutang jangka pendek. Rumusnya 2,5% dikali dalam kurung aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang berkenaan dengan hasil pertanian berupa tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam di bumi. Islam mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat pada hartanya, di antaranya ialah hasil pertanian ketika selesai panen dengan maksud untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurut Ibnu Umar dan sebagian ulama salafi berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan untuk 4 jenis tanaman, yakni 2 jenis biji-bijian seperti gandum serta sejenis gandum lain dan 2 jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, tanaman yang diwajibkan zakat merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, seperti sorghum, jagung, dan padi. Nah, menurut Imam Syafi'i juga menunjukkan kurma dan anggur harus dikeluarkan zakatnya. Syarat-syarat hasil pertanian yang wajib zakat. Yang pertama ada nisab. Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasok atau setara dengan 653 kg. Jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan kurma. Adapun jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, maka nisabnya diterapkan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Jadi, nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan adalah sebesar 5 wasok setara dengan 300 sok dan dapat diketahui bahwa 1 wasok setara dengan 60 sok dan 1 sok setara dengan 2,157 kg. Yang kedua, persentase zakat pertanian. Berikut persentase zakat pertanian ditentukan dari sistem pengairan yang digunakan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, persentase zakat 10% dari hasil pertanian jika pengairannya ditentukan oleh curah hujan, air sungai, mata air, dan lahan lainnya atau lahan ladang hujan di mana dalam proses memperolehnya tidak mengalami suatu kesulitan. Persentase zakat 5% jika pengairannya menggunakan alat yang beragam seperti bendungan atau irigasi. Alasannya adalah kewajiban dan tanggung jawab petani bertambah untuk biaya pengairan dan hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dan perhitungan zakat pertanian. Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil panen atau produksi pertanian. Zakat pertanian harus dikeluarkan oleh setiap individu atau kelompok yang memiliki lahan pertanian atau hasil panen yang mencukupi nisab. Nisab untuk zakat pertanian adalah sebanyak 5 wasok atau sekitar 653 kg beras. Kadar zakat pertanian adalah sebesar 5% dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi. Untuk tanaman yang ditanam haruslah tanaman yang ditanam untuk dijual atau untuk dijadikan bahan pokok. Tanaman tersebut harus tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu disiram atau diberi pupuk secara rutin. Tanaman tersebut harus ditanam pada lahan yang dimiliki sendiri dan bukan tanah milik orang lain. Perhitungan zakat pertanian dipengaruhi oleh jenis pengairan tanaman, yaitu diambil 5% apabila memakai irigasi buatan. Contohnya, hasil pertanian dikali 5%. Yang kedua, diambil 10% bila tidak memakai irigasi atau alami. Contoh perhitungannya adalah hasil pertanian dikali 10%.